Jangan lupa pencet tombol subscribe, lonceng, like and share agar mendapatkan informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami masih di channel yang sama, Daji 88. Semoga para sahabat dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga hewan peliharaannya, serta terhindar dari mara bahaya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan vaksinasi PMK pada sapi serta memasang AirTag sebagai tanda di mana sapi yang sudah divaksin, yang bertujuan agar peternak gampang melihat sapi yang sudah divaksin terhadap PMK. Tujuan dari vaksinasi PMK ini adalah untuk meningkatkan antibodi sapi terhadap virus PMK. Dengan harapan di saat virus PMK datang menyerang sapi, sehingga sapi ini tidak menunjukkan gejala, dan artinya dia akan kebal terhadap virus PMK karena sudah divaksin PMK. Adapun tujuan dari pemasangan AirTag ini adalah untuk memudahkan para peternak di saat membeli sapi bisa memilih sapi yang sudah divaksin atau belum. Nah, tentunya sapi yang sudah divaksin akan diberi AirTag di telinga yang dilakukan oleh petugas vaksinator yang dipimpin langsung oleh dokter hewan setempat. Semoga program ini membantu para peternak dalam jual beli sapi dan serta mengurangi penyebaran penularan virus PMK di daerah yang masih bebas virus PMK. Selamat menyaksikan. Nah, di tengah sehingga kita melakukan vaksinasi PMK, sekarang kita kedatangan salah satu YouTuber yang berchannel Anak Pondok. Nah, inilah dia ingin meliput kegiatan vaksinasi PMK terhadap sapi. Siapa namanya, Pak? Pak dokter kita.
satu lagi paranormal. Iya. Nah, kita nah.